pada 9 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan di hutan Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun, hasil olah forensik pada saat itu menunjukkan bahwa Marsinah tewas sejak sehari sebelumnya. Jasadnya dipenuhi luka-luka, dan hasil forensik juga menyatakan bahwa Marsinah sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawa. Hingga saat ini, pelaku kekejaman itu tidak pernah terungkap dan mendapat hukuman yang semestinya. Seorang buruh perempuan yang lantang menyuarakan tuntutan pekerja atas kesejahteraan harus kehilangan nyawanya. Dikutip dari Harian Kompas, 10 November 1993. Marsinah adalah seorang buruh perempuan yang bekerja pada PT Catur Putra Surya, pabrik pembuat jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Perempuan yang sangat energik ini adalah sosok buruh yang progresif dan tidak ingin mengalah begitu saja kepada nasib walaupun lahir dari keluarga yang tak mampu. Salah satu sisi menarik dari Marsinah adalah dia merupakan seorang yang memiliki hobi membaca dan selalu mendapat juara di sekolahnya. Namun, bekal juara dan hobi membaca saja tak cukup untuk membuatnya meraih pendidikan hingga bangku perkuliahan. Karena keterbatasan biaya, Marsinah hanya mampu menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA. Kendati demikian, menuntut ilmu terus ia lanjutkan, yaitu melalui jalur non-formal dengan mengikuti kursus bahasa Inggris dan komputer. Suatu hal yang jarang sekali ditemukan pada kebanyakan buruh perempuan pabrik. Di lingkungan perusahaan di mana dia bekerja, Marsinah merupakan aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI, Unit Kerja PT CPS. Marsinah, ia aktivis buruh berlidah tajam dan organisator terpelajar. Marsinah melawan saat kekerasan aparat negara menjalar lebih cepat daripada wabah flu. Buruh perempuan yang rajin mengkliping berita koran itu nyala kritisnya dipetangkan rezim otoriter. Ia dibunuh di usia yang masih teramat muda, 24 tahun. Pembunuhannya membawa kesuraman semakin akrab. Seolah-olah negara tak perlu melindungi hak hidup warganya, tapi justru berwenang merecoki hajat hidup mereka. Soeharto melakukan intervensi yang kuat untuk memonitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki perangkat surat keputusan Bakorstranas nomor 2 Satnas 1990 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja tahun 1986. Jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka yang berhak memediasi adalah militer. Tak heran, para pekerja yang kritis dan mencolok harus kuat menghadapi intimidasi dan penangkapan. Marsinah adalah buruh PT Catur Putra Surya, pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Buruh PT CPS digaji 1.700 per bulan. Padahal, berdasarkan keputusan Menteri tahun 1992, diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah 2.250. Pemprov Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Tingkat 1 Jawa Timur 1992. Isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20%. Kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS. Bianto, rekan Marsinah, menuturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya, jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan, tunjangannya akan dipotong. Negosiasi antara buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan. Karena itu, buruh PT CPS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. Ada 150 dari 200 buruh perusahaan itu yang mogok kerja.
Seperti diungkap dalam laporan investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bertajuk Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah 1995. Pengorganisasian para buruh sebenarnya sudah matang beberapa hari menjelang mogok kerja. Aku akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaraku yang ada di Surabaya, kata Marsinah merujuk koleganya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya 6 Mei 1993. Sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Esoknya, buruh kembali bekerja, tapi tak ada satupun yang melihat Marsinah. Beberapa rekannya mengira Marsinah pulang kampung ke Nganjuk. Pada Mei 1993, Marsinah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, pimpinan Dr. Yekti Wibowo. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan atau labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam tubuhnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Selain itu, selaput darah Marsinah robek. Kandung kencing dan usus bagian bawahnya memar. Rongga perutnya mengalami pendarahan kurang lebih 1 liter. Setelah dimakamkan, tubuh Marsinah diotopsi kembali. Visum kedua dilakukan tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut hasil visum, tulang panggul bagian depan hancur, tulang kemaluan kiri patah berkeping-keping, tulang kemaluan kanan patah, tulang usus kanan patah sampai terpisah, tulang selangkangan kanan patah seluruhnya, labia minora kiri robek dan ada serpihan tulang. Ada luka di bagian dalam alat kelamin sepanjang 3 cm. Juga pendarahan di dalam rongga perut. Ahli forensik bersaksi setelah 8 orang divonis. Abdul Munim Idris, dokter dari Instalasi Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia turut ambil bagian sebagai saksi ahli. Dalam persidangan, dia memaparkan kejanggalan barang bukti, kesaksian, dan hasil visum. Menurutnya, visum pertama tak sesuai standar pemeriksaan jenazah karena hanya bersifat parsial. Idris mengungkapkan bahwa barang bukti proses peradilan berupa balok janggal. Ukuran balok yang digunakan menyodok bagian genital tubuh Marsinah tak sesuai dengan besar luka pada korban, yakni 3 cm. Menurutnya, satu luka pada bagian kelamin Marsinah tak sesuai dengan jumlah terduga pelaku yang berjumlah 3 orang. Idris menegaskan bahwa pendarahan bukan penyebab kematian Marsinah, melainkan tembakan senjata api. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak? Ungkap Idris dalam tayangan Mata Najwa X-File edisi 18 September 2013. Pelakunya siapa yang punya akses senjata? Lanjut Idris. Kita kan gak bebas memiliki senjata,